Guys, kita mau gibah pagi dulu. Jadi ada tiga orang yang terlibat dengan umrohnya dan kepulangan Sahrul ini. Kalau untuk umrohnya sudah fix, itu SS Travel yang miliknya Sela Saukia, karena sudah diakuinya sama Yuka dan Mail pun sudah speak up di story-nya. Jadi tolong ya, Kementerian Agama, MUI, dan siapapun itu dicek lagi travelnya, dicabut izinnya karena telah memberangkatkan transgender Isa Sega ya, Sahrul Isa Sega, dan lakukan penyelidikan dan pastinya dihukum seberat-beratnya. Jangan lemot, jangan lemah, jangan lamban. Ya, Glenn Ero tuh entok cepet, Lina Mukherjee cepet. Masa ini udah jelas? Lama banget kerjanya. Dan untuk penyelamatan Sahrul melewati pintu belakang bandara, itu ada dua orang yang terlibat. Tapi ini aku belum bisa kasih bukti atau info ini A1 atau bukan. Tapi sudah mendekati 80% orang ini yang terlibat. Untuk ya Bapak Presiden terbaru kita Pak Prabowo, saya pendukung Bapak, saya bela-belain waktu itu dari luar negeri pulang ke Indonesia dan pulang ke Singkawang hanya untuk mendukung Bapak. Tolong Pak, gerak Pak, pihak imigrasi di Soekarno-Hatta bermain di belakang Pak, menyembunyikan, menyelamatkan salah seorang yang melanggar sebuah peraturan menjadi seorang penista agama di Indonesia. Adrena Isa Sega atau Sahrul Isa atau kakek online, tolong dicek dan diadili. Sebenarnya siapapun yang menyelamatkan Sahrul Isa atau Adrena Isa Sega, dia sebenarnya tidak memiliki kepentingan atau tidak mempunyai hak khusus untuk meloloskan seseorang melalui pintu belakang kalau tidak ada permainan di bandara. Nah, permainan di bandaranya ini harus dicek mulai dari CCTV, siapa stafnya ya, harus dicek semua Pak, harus diusut tuntas Pak, karena ini berita udah menjadi berita nasional, udah viral. Jangan sampai kinerja atau citra dari imigrasi Jakarta Soekarno-Hatta itu tercoreng, itu menjadi hancur, menjadi buruk. Ya udah buruk juga sih di mata masyarakat ya, tapi janganlah diburuk-burukin lagi hanya karena masalah waria ini Pak ya, Sahrul Isa ini Pak. Jadi tolong gerak Pak ya, tolong berlaku adil dengan masyarakat biasa juga ya.